Selamat siang Sobat Bonsai. Hari ini saya akan mereview bahan bonsai, yaitu pohon waru hasil gabung batang, stek gabung batang. Dan ini sudah ada 20 hari kalau nggak salah. Ini saya kasih tanggal 11 bulan 8, dan ini tanggal 31, jadi sekitar 20 hari. Kelihatannya sudah ada tanda-tanda kehidupan, dengan ditandai ada embun-embun ini, dan ada daunnya sudah ada yang tumbuh kelihatannya. Mari kita cek bersama. Nah, ini dia kawan, ini adalah stekan waru gabung batang sekalian. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 batang kalau nggak salah, dan ini udah tumbuh, semuanya udah tumbuh tunas semua. Jadi saya rasa semuanya hidup, tumbuh, mudah-mudahan kedepannya nanti dapat menyatu untuk batangnya dan dapat diolah menjadi sebuah bonsai. Karena ini ukurannya kecil ya, kita bisa bikin untuk bonsai mame ya kawan. Nah, ini merupakan bonsai waru lokal, pohon waru lokal ya ini, dan pucuk-pucuknya saya kumpulkan, saya ikat, saya stek. Alhamdulillah hidup, mudah-mudahan ini nanti menyatu kawan. Sekian dulu review hasil stekan waru ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.